Semparang. Selalu kalau di rumah sasaran istri yang dimarahi, kalau jadi suami. Anak pupuk kata keigo. Bu ya? Paham kan? Kesadaran diri, kesabaran emo dalam menilai pribadi dan percaya diri. Maka di Jepang dilatih cara minum teh, Bu. Pernah lihat gak? Orang Jepang dilatih minum teh. Itu sampai 25 menit lama minumnya. Pun bergelah-gelah ya. Lalu taruh gelasnya. Baru kemudian dimasukkan air teh. Kemudian baru sebelum minum. Baru pelan-pelan baru peluk kacu-kacu. Itu melatih emosi. Coba lihat kita di Jawa. Kalau berdiri ramai-ramai di bank BPD, siapa yang duluan? Itu yang duluan dapat. Kita kacau orang yang dari sama tiga aja, kacau kok kacau. Berarti kacau kan. Apakah berapa ketemu ini? Maka kamu ini. Lo gedang dan yang gedang bau tu, sekian-sekian. Ya kan? Ilo kau tu no, ilo kasih bawa aku jauh. Pikir lagi ide. Jauh ilo. Kacau punya. Nanti kacau ke apa? Kamu jeplok ke dia batu. Jauh. Ada tak kasus itu? Nanti ilo pelajarinya kan untuk SMP punya. Tapi kecerdasan emosi sangat-sangat rendah. Dan di Asia secara umum rendah sekali emosi. Dalam tanda kutip cepat marah. Apalagi kalau suhunya agak sedikit panas. Ya laju ke pai boleh ke? Ya tu hilang. Itu dah. Di sana kaki dia kaki je. Itu kaki dia kaki. Dah cepat gila. Ke mana mongkat dek suan ya. Kaki bapak terpijak lo ya dek. Suan pak. Oh iya, makasih. Tikila kaki sudah terima kasih. Ya deh no, nasa, betul nasa. Iba. Nyalah. Yang SE kah? Kemudian tidak bisa mengendalikan diri kalau nak gelar baju itu nak pamer. Yang kau tahu nak MEC. Masuk nak MBA belum kalau kena. Kerja di mata kuliah di metodologi penelitian di Islam di Mekah itu lain lah. Pak Kairudin jurusan MBA Belagoh Bandar Aceh, Tuan Magister of Business Administration. Coba lihat di Aceh. Itu karena rendah kecerdasan emosi. Pamer gelar. Gelar itu adalah amanah dan itu dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah kalimat kullu nafsin zaikatul maut. Dimintai pertanggungjawaban itu. Karena sesat orang. Jadi kalau hari ini saya tidak punya pengetahuan, saya sudah sesat. Dan ibu bisa menyesatkan betapa dosa harus saya pikul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan main-main. Ilu lulu semua ya Allah. Bek sampai tutur lonyo. Jika menyesatkan orang lain. Kalau itu ya Allah, tolong tunjukkan kepada lulu sehingga lulu tidak menjadi orang yang menyesatkan orang lain. Semoga lulu bek ini pakai upaya akan datang. Itulah. Ini bukan main-main loh, Pak. Sebiji darah pun yang kau peroleh, kumintai pertanggung. Kalau minta pangkat di tanggit aku, tajuk ke ibu, dua orang,